Assalamualaikum, salam sejahtera, anda bersama saya Syaf Syukri dan ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Kegembiraan orang pulai bergawai, terminal bot ekspres Sibu meriah. Operasi keselamatan jalan raya dipertingkat sempena gawai raya. Let us learn to trust our fellow Sarawakians more than we trust others who come and go. Kalau berbanding pada tahun yang lepas, tahun ini memang sangat baik. Saya tak sangka sebab saya sebenarnya nak dukung mak mertua saya sampai dalam space. Tapi semua benda tu dah diuruskan semua. Pusat Udara ada sediakan walaupun tak mencukupi. Sebab Pusat Udara yang ada sekarang cuma satu je. So, mintalah kalau tahun-tahun dah akan datang. Semoga mudahan cepat itu disediakan lebih banyak lagi. Sistem yang ada sekarang ni jauh lebih selamat daripada yang dulu. Yang dulu sangatlah sesak. Sekarang ni lebih teratur, ramai yang bantu untuk bagi apa tu ikut peraturan-peraturan yang sekarang sudah ada lah. Kalau bawa apa tu hadiah untuk family, hadiah untuk saudara-saudara yang lama kita tak jumpa. Sangat terkawal lah, sangat ketat. Lepas tu tak ada sebarang masalah sebab memang dah sedia ada. Mereka memang bersedia dari pukul 5 tadi. So, bagi penumpang yang nak balik kampung, semuanya already lah. Tak payah nak berebut macam dulu lagi. Gembira orang pulai bergawai bukan saja dapat jumpa saudara mara dan rakan taulan, rata-rata mereka yang menaiki bot ekspres Sibu gembira dengan perkhidmatan di terminal itu. Aspek keselamatan diberi keutamaan dengan sistem no ticket no entry di pintu masuk terminal dikuatkuasakan. Untuk tahu perkembangan mengenai perkara ini, di talian ialah controller LSS Richard Tajan. Untuk hari ini ia agak kurang sikit sebab kebanyakan dah balik dah. Hanya di sebelah pagi je banyak penumpang. Bermula juga daripada pukul 4 pagi tadi. Tapi sebelah petang agak berkurang sudah sebab semua dah bersedia untuk malam ni sebab acara kepuncak sebenarnya gawai adalah pukul 12:30 malam ni. Dalam pada itu, Richard kata penumpang tidak perlu risau tiada tempat duduk walaupun sudah membeli tiket. Ini kerana pengusaha bot akan memeriksa penumpang setelah memasuki sesuatu bot. Kita tak nak penumpang yang tak ada tempat duduk, satu. Lepas tu kedua, kita pastikan sebelum dia yang bertolak, kita akan adakan video keselamatan macam kita tengok dekat dalam pesawat kepenerbang. Dia akan menyediakan security, apa tu, kita akan buat tu pelepas. Kalau semuanya dah berkeadaan bagus dan memuaskan hati, baru kita lepaskan buat tersebut untuk bertolak daripada Sibu ataupun Song ataupun ke Kapit. Ternyata penguatkuasaan polisi no ticket no entry beri kelancaran perkhidmatan bot ekspres berbanding tahun sebelumnya. Ia beri manfaat sekaligus memudahkan penumpang yang gunakan perkhidmatan ini. Jadi bagi kita, saya tengok penumpang pun berpuas hati sebab satu, dia tak ada, kalau dulu kita tak ada polisi itu, maksudnya penumpang tu dia boleh beli tiket dalam ekspres. Jadi apabila dah ramai sangat masuk dalam ekspres, tiket dah tak cukup, jadi kita tak boleh kawal. Jadi bila kita menguatkuasakan no ticket no entry, dia lebih memberi kebaikan untuk penumpang. Jadi keselamatan penumpang terjamin, maksudnya no ticket no entry ini untuk penumpang yang mempunyai tiket dan mempunyai duduk dalam express boat ni. Yang tak ada tempat duduk, yang tak ada tiket, memang kita tak boleh bagi masuk. Dalam pada itu, aspek keselamatan juga diambil kira. Ia bukan saja libatkan anggota LSS, malah agensi penguatkuasaan lain juga bantu pantau dan buat rondaan di sungai. Kita akan buat river block untuk express yang membawa penumpang. Kita akan sekat, kita akan tengok, kita akan periksa. Kita masuk dalam express block, tengok
sebagai pembang itu melebihi had yang telah dibenarkan, kita pastikan bahawa semua bot-bot yang berjalan ini mempunyai permit yang sah, iaitu River Transportation Permit ataupun RTP. Jadi kita pastikan ianya masih sah, sebab permit ini dikenaki untuk di-renew every year lah. Dan masa renew ini, kita akan periksa semua keperluan-keperluan asas buat itu dipatuhi. Jika di laut ada river block, di darat juga ada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak yang menjaga keselamatan. Operasi sepanjang musim perayaan ditingkatkan yang telah bermula 29 Mei hingga 13 Jun. Sebanyak 232 keping saman telah pun dikeluarkan sejak 3 hari op selamat dilancarkan. Dan setakat semalam untuk operasi motosikal, kita telah mengeluarkan sebanyak 34 saman daripada 191 jumlah motosikal yang telah kita periksa. Ya, semalam kita adakan operasi di jalan Kuching Serian. Tambah beliau, op selamat akan memberi fokus terhadap motosikal. Operasi melibatkan 90 pegawai JPJ di seluruh negeri semasa op selamat diadakan. Selain itu, JPJ Sarawak juga bertindak bijak dengan laksanakan kaedah hit and run dengan tangkap penunggang motosikal yang lari dari sekatan jalan. Unit penguatkuasa bermotosikal UPB akan ditempatkan di lokasi khusus. Ia untuk menahan penunggang motosikal yang lakukan pusingan U selepas sedari ada sekatan jalan raya. Kita juga menggunakan konsep hit and run, ya, di mana ada di kalangan penunggang-penunggang motosikal yang mengesan adanya roadblock diadakan, jadi mereka berpatah balik. Ini yang kita gunakan unit Polonda motosikal kita untuk hit mereka daripada belakang. And regard it as a symbol of unity, aspiration and hope for all Dayak community. Itu tadi sedutan filem pendek berjudul A Journey Home terbitan platform media sosial Suka-Suka. A Journey Home yang bertemakan mengisahkan mengenai dua rakan baik Aziz dan Jacob. Filem pendek ini diterbitkan menjelang perayaan Gawai Dayak dan Hari Raya Aidilfitri. Di sebalik persahabatan dua anak muda ini, terdapat seorang lagi watak penting, Cikgu Muhammad. Seperti anak kecil lain, Jacob dan Aziz ini juga nakal. Ponteng sekolah membuatkan Cikgu Muhammad marah. Nakal-nakal juga, tapi terselit sifat murni dalam jiwa mereka. Arahan Aziz Khalil, filem pendek ini nyata paparkan perpaduan di Sarawak serta menandakan dua sambutan. Penggambaran filem ini ambil masa 3 hari dan dijalankan sekitar Kuching, Serian dan Padawan. Nak tahu jalan cerita Jacob dan Aziz? Layari astroawani.com. Anda Jacob. Sila dulu. Negeri Sarawak adalah milik kita dan memerlukan kerjasama semua etnik untuk terus memajukannya. Itu antara amanat Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg sempena dengan perayaan Gawai Dayak yang akan disambut esok. Tambahnya, perayaan Gawai Dayak merupakan satu perayaan dalam memartabatkan kaum itu sejak pertama kali diraikan pada 1963. Ia seiring dalam usaha menuju ke arah perpaduan dan kemajuan. I believe Gawai Dayak and Dayak unity has never been intended to segregate the Dayak community from other communities, and neither is Gawai Dayak really ever mean to be a show of force to fellow Sarawakians of other races. But it is always good for Dayaks to unite among themselves and see how best they can participate in Sarawak's economic development along with their counterparts from other races.
Ujarnya lagi, perbezaan fahaman politik perlu diketepikan kerana apa yang penting adalah untuk menjadikan Sarawak lebih hebat di masa hadapan. Dalam perkembangan sama, Abang Joe turut ingatkan warga Bumi Kenyalang untuk tidak terlalu mempercayai pihak luar dan menggesa mereka untuk terus utuhkan kerjasama sesama etnik di negeri itu. Let us learn to trust our fellow Sarawakians more than we trust others who come and go. Not all may agree with what I have said here, but at the end of the day, Sarawakians are left to fend for themselves. Whatever our shortcoming as a group or otherwise, we as Sarawakians have to work it out among ourselves in one way or another. Masyarakat Dayak tidak harus leka dan sentiasa mengingati asal-usul perjuangan pemimpin Dayak terdahulu. Selain memperingati jasa dan perjuangan pemimpin terdahulu, masyarakat Dayak perlu melihat semula sambutan Pesta Gawai ini. Gawai Dayak Festival was gazetted and celebrated officially on the 1st June 1965 in Sarawak. It is therefore imperative for all Dayak to remember and honor the initiative by our Sarawak government and regard it as a symbol of unity, aspiration and hope for all Dayak community. Masyarakat di Sarawak harus mengekalkan kesejahteraan dan perpaduan dalam negeri di masa depan. Dalam hal itu, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas mahu masyarakat Dayak perkukuhkan ukhuwah sesama keluarga. Ia dilihat penting dalam menyumbang kepada keharmonian pelbagai kaum di Bumi Kenyalang. Sambutan Pesta Gawai ini juga adalah masa untuk berikrar dan bergerak maju tanpa mengabaikan perpaduan bagi kehidupan yang lebih baik. Gabungan Parti Sarawak GPS tidak akan berdiri kukuh sekiranya salah satu parti dalam gabungan itu tarik diri. Malah semangat bersatu dan pengorbanan harus dipikul bersama bagi menjadikan GPS gabungan yang kuat. Gabungan Parti Sarawak, which consists of four local-based party, symbolizes the fabric of Sarawak society. The support of each party strengthens the organization. If anyone is threatened, it will weaken the whole organization. Thus, the principle of you touch one, you touch all, must be upheld at all cost. Dengan itu, sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Chef Syukri mengucapkan selamat Hari Gawai dan Gayu Guru Geranyamai. Salam hormat. Hai, kami Tony Yusof ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan kepada semua kaum Dayak di Sarawak selamat Hari Gawai, Gayu Guru Geranyamai, dan kepada semua orang yang beragama Islam, selamat Hari Raya Aidilfitri. Walaupun kami sempat pulang untuk sebab kerja, kami ingin mengingatkan supaya kita di sini ngabang-ngabang dengan hati yang terbuka dan perut yang lapar, dan yang paling penting berhati-hati di jeraya nun. I would like to wish everyone selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai of the year 2019. Enjoy the festival of music, cultures, dance and everything that related to your origins, okay? Jangan lupa ngabang-ngabang sama saudara mara, your friends and everyone in the village, in the city, wherever you are. And share the love, share the laughter, share the joy, and yep, enjoy celebrations.